TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera serta salam Jumaat kepada anda yang sedang menyaksikan Maher di Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan kelas kita, yang paling penting sekali, kita kena patuhi SOP. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka sekiranya ada pergi ke Bazar Ramadan. Sebab sekarang kan bulan Ramadan. Jadi selepas itu, bila kita dah pegang macam-macam barang kan dekat Bazar Ramadan tu, jangan lupa untuk pakai pemasih kuman sekiranya nak masuk kereta kan. Dan yang paling penting sekali, bila sampai rumah tu, jangan lupa untuk membasuh tangan kita sebab kita nak menghindarkan COVID-19 daripada dijangkiti. Baiklah, sebelum itu, apa yang kita akan belajar hari ini adalah subjek pendidikan jasmani dan pendidikan seni visual untuk tahap 2 dengan temanya perkemahan. Dan kalau tahu siapa guru kita, jom saksikan dulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Farhan. Selamat datang ke Maher. Cikgu, apa khabar? Ya, alhamdulillah, sihat. Okey, Cikgu. Alright. Sebelum kita mulakan kelas, macam biasalah kita kena patuhi SOP sedikit. Baik. Jadi, saya minta Cikgu untuk buka pelitup muka. Dia boleh silakan. Alright. Dan simpan di bekas yang disediakan. Okey, baik, Ifan. Okey. Okey. Dan yang paling penting sekali, kita kena guna kita punya gel pembasuh kuman lah. Baik. Kita kena sentuh tangan kita supaya kita nak hindarkan COVID-19 pula kan, Cikgu? Okey, terima kasih. Baik. Okey. Dan kita juga kena jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Sebab kita masih belum menang, Cikgu, kan? Betul. Okey, Cikgu. Tadi Ifan cakap kita akan belajar mengenai subjek pendidikan jasmani dan pendidikan seni visual. Jadi, apa kaitan dua subjek ini dan apa yang Cikgu kajar? Jom kita kenalkan dengan Cikgu. Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih, Ifan. Sama-sama. Okey. Untuk subjek pendidikan jasmani ini, salah satu topik adalah untuk membina gadget. Okey. Okay. Membina gadget yang cantik, dia berkaitan dengan pendidikan seni visual. Dia membina arca dalam seni visual, Ifan. Cikgu, gadget tu apa? Sebab kalau Ifan tahulah, gadget ni macam teknologi sekarang kita ada. Contohnya macam telefon dan sebagainya, kan? Yeah. Jadi, gadget dalam PSV ni apa sebenarnya, Cikgu? Okey, gadget ni, Ifan, makna je adalah kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling perkhemahan kita. Kita mengikat bahan-bahan tersebut untuk dijadikan perabot sebagai ganti perabot yang ada di rumah, Ifan. Okey. Itulah gadget sebenarnya. Itulah gadget sebenarnya, bukan telefon lah hari ini. Bukan, Ifan. Baik. Dan topik kita pada hari ini, kita khususkan kepada perkhemahan. Yeah. Kalau kita nampak dekat set kita sekarang ni kan, meriah, ada pasal ikatan dan sebagainya. Dan rasanya cikgu nak tunjuk video, betul tak, Cikgu? Betul, Ifan. Okey, okay. Kalau macam tu, jom kita saksikan dulu. Okey, Cikgu. Tadi kita ada nampak satu video di dalam hutan. Boleh tak Cikgu ceritakan? Ke Cikgu nak saya yang cerita apa dalam tu sebenarnya? Ifan, Ifan nampak tengok apa dalam video tadi itu? Okey. Kalau Ifan nampak dalam video tadi itu, ada satu video mengenai khemah yang dipasang, yang diikat sebenarnya. Betul. Okey, itulah tajuk kita hari ini, Ifan. Okay. Ikatan dan gadget. Ikatan dan gadget. Itu adalah dua perkara yang kita akan belajar dengan Cikgu Farhan hari ini. Ya, betul.
Baiklah. Okay. Dan sekarang ni cikgu nak cerita sikit tak mengenai mungkin sejarahnya ke apa ke? Okey, Ifan, sebelum saya masuk pada sejarah, saya terangkan dulu maksud ikatan itu sendiri. Baik. Ikatan ni macam ikatan perjalinan persahabatan ke macam mana cikgu? Itu lain. Ikatan lain. Okey. Okey, ikatan ni maksud dia kita mengikat tali pada kayu, buluh, tiang dan sebagainya dan kita cantumkan untuk jadi satu bahan binaan. Satu bahan binaan. Ya, itu ikatan. Gadget pula, Ifan. Gadget pula adalah bahan binaan itu sendiri. Okey. Bahan binaan itu sendiri. Yang dah siap lah. Yang dah siap. Yang belum siap. Maksudnya kita cantumkan dengan tali untuk digantikan perabot di rumah macam saya cakap tadi lah, Ifan. Maknanya ikatan dan gadget ni saling orang kata melengkapi lah, cikgu. Ya, betul. Faham. Di mana ada ikatan, begitu adalah ada. Di situlah ada gadget. Baik. Teruskan, cikgu. Baik. Untuk sejarah ikatan pula, Ifan. Sejarah ikatan punya 5,000 tahun dahulu, Ifan. Okey. Orang Mesir, dia menggunakan tali yang dibuat daripada dahan-dahan kurma. Sabut, akar kayu dan dia jadikan satu tali untuk menambat haiwan-haiwan peliharaan mereka. Seperti, itu sejarahnya lah. Itu sejarahnya. Seperti kuda kan, dia orang tambat, dia orang ikat kan tali. Kalau unta ke cikgu? Unta. Okey, faham? Yes, itulah sejarah dia, Ivan. Dan selepas kita belajar mengenai sejarah, cikgu, apa pula cikgu akan tekankan untuk hari ini? Baik, setelah kita tengok apa maksud simpulan, apa maksud ikatan dan gadget, kita dah pergi ke sejarah. Betul. Sekarang kita tengok jenis-jenis tali pula, Ivan. Jenis-jenis tali, okey. Sekarang cikgu ada bawa tali itu ke? Saya ada, Ivan. Ada. Jom kita tengok. Baik. Okey. Tali ada di situ, Ivan. Okey. Okay, boleh kita ambil. Baik, Ivan. Untuk tali ni kita ada dua jenis saja, dua kategori tali. Dua kategori tali. Okey, kategori yang pertama adalah tali buatan manusia, Ifan. Tali buatan manusia. Okey, saya tunjukkan satu persatu tali buatan manusia, Ifan. Terima kasih, Ifan. Tolong pegangkan. Okey. Seperti yang Ifan tengok kat saya ni. Okey. Ini adalah tali tangsi nama dia, Ifan. Biasanya tali tangsi ni, Ifan boleh tengok tak biasa? Tali ni digunakan untuk apa biasanya? Selalunya kita guna tali tangsi ni untuk memancing lah, cikgu, Ifan. Betul, Ifan. Bagus. Memang tepat, Ifan. Betul lah, untuk memancing. Memang tepat sekali, Ifan. Okey, ini adalah tali buatan manusia, Ifan. Baik. Kemudian saya tunjuk contoh yang lain. Ini mesti Ifan tahu. Ini tali apa, Ifan? Tali rafia, cikgu. Tali rafia. Okey, tali rafia. Tali rafia ni biasa kita gunalah untuk ikat macam-macam, Ifan. Betul. Kan? Okey. Ifan dulu kalau waktu sekolah, Ifan pakai untuk ikat buku teks, cikgu. Betul. Sangat senang, sangat senang dan sangat murah kena jumpa tali rafia. Okey. Yang ketiga pula, Ifan, adalah tali nylon. Ini tali nylon. Okey. Selalunya kita pakai tali nylon ni untuk apa, cikgu? Kita boleh ikat macam-macam dengan tali nylon ni, okey. Ikat box, ikat macam-macam lah, Ifan. Okey. Okay. Ini tali nylon. Okey. Seterusnya, Ifan, itu kategori pertama adalah tali buatan manusia. Untuk kategori yang kedua pula adalah tali buatan semula jadi. Buatan semula jadi? Bukan buatan semula jadi. Dia asal daripada semula jadi, Ifan. Okey, apa itu, cikgu? Contoh tali yang cikgu bawa hari ini. Baik, Ifan. Jom kita tengok satu-satu. Okey. Okey, seperti ada di tangan saya ni adalah tali sabut. Tali sabut? Yes. Okay. Kita dapat dari mana, cikgu, tali sabut? Sabut kelapa. Ifan tahu kan, kelapa? Oh, sabut kelapa ni. Dia ambil banyak-banyak tu dan dijadikan tali, Ifan. Baik. Kalau Ifan nak rasa, boleh? Okey, ini dari sabut kelapa. Ya, sabut kelapa. Okey, baiklah. So, ada lagi tak tali yang saya nak tunjukkan? Ada lagi, Ifan. Okey, yang ini pula adalah tali daripada kapas. Tali daripada kapas. Pokok kapas, buah kapas. Kapas tu diambil dan dijadikan tali, Ifan. Okey, baiklah. Itu sahaja, cikgu, tali? Okey, baiklah, cikgu. Terima kasih kerana terangkan kepada Irfan tentang tali-tali itu. Dan apa kata kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini. Kita tidak akan berjaya dalam hidup kita. Wah, ada lima.
buang duku. Kami belajar dari cikgu. Almari kerusi dan meja. Mari kita belajar mengeja. Buah palas, buah duku. Hendak ke tandas, beritahu cikgu. Budak kecil main bayang, murid baik cikgu sayang. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Kembali bersama saya Irfan Syam dalam rancangan Maher di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Fahan di studio. Dan sekarang ni Cikgu, kita ada nampak macam apa benda kat depan Irfan sekarang ni. Jadi apa yang kita akan belajar seterusnya Cikgu? Baik, okey. Ini seperti yang Irfan tengok ni adalah stand untuk kita belajar ikatan Irfan. Sebelum kita membuat gadget nanti, kita belajar dulu ikatan-ikatan yang kita akan gunakan untuk kita buat gadget tu nanti Irfan. Okey, maknanya kita belajar ikatan dulu baru kita akan belajar buat gadget pula lah. Ya. Okey Irfan. Jom kita pergi pada ikatan yang pertama Irfan. Irfan boleh ambil tali. Cikgu, ni tali apa Cikgu kita panggil? Okey, ini tali kemental. Tali kemental. Okey, Irfan eh? Alright, okey. Baik. Baik Irfan, ikatan yang pertama adalah simpul manuk. Simpul manuk. Simpul manuk. Nama ikatan itu simpul manuk. Okey Irfan, okey, caranya Irfan. Okey. Irfan pegang di hujung ni. Alright, okey. Irfan, letak macam tu dulu. Okey. Ambil di hujung ni. Ambil di hujung. Okey. Dan silangkan dia. Silangkan dia. Silangkan dia. Okey. Okey. Kemudian ambil di hujung ni. Ambil di hujung ni. Irfan nampak ada X ni kan? Ada X. Okey. Okey, dan masukkan di X tu. Masukkan di X ni. Sini ke cikgu? Ya betul. Oh, okay. Betul. Dan Irfan tarik. Tarik. Okey. Okey Irfan. Irfan boleh tarik dengan kemaslah. Okey. Okey, simpul manuk ni Irfan adalah ikatan yang digunakan untuk memulakan ataupun mematikan suatu ikatan yang lain. Okey, sebab apa Irfan? Simpul manuk ni dia simple. Dia simple Irfan, dan dia tak mudah terlucut. Oh, tak mudah terlucut. Tak mudah terlucut. Okay, okay, kukuh lah macam kan? Kukuh. Okey, okay, sebagai contoh, okey, saya pegang yang ni, Irfan tarik. Okey, saya tarik untuk kita test kekukuhan dia. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tarik Irfan. Ya. Kuat. Kuat. Yes, betul Irfan. Dia tak mudah terlucut. Okey. Baik. Okey. Okay. Ataupun Irfan boleh cuba buat, kita buka lagi sekali. Okey. Sudah. Kita kena test pula dah. Okey. 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 Mungkin Irfan terlupa tapi kita cubalah. Okay. Tak apa, saya tengok. Okey, baik. Okay. Pertama sekali, kita letak macam ni. Ya, betul. Okey, lepas tu kita pusingkan dia. Jadikan dia X. Jadikan dia action ni je kan? Ya, betul. Okey. Okey, panjangkan sikit Irfan. Panjangkan sikit. Okey, lepas tu kita ambil yang bawah ni. Okey. Kita masukkan dekat tengah ni. Tengah tu, betul. Antara X tu kan? Yes. Okey. So, kita tarik. Tarik kuat-kuat. Tarik kuat-kuat. Okey. Untuk uji ketahanan, kita tarik. Tarikkan dia lagi okey. Baiklah. Baik. Ini adalah Irfan untuk simpul manuk. Simpul manuk Irfan. Dia cikgu Irfan tanya. Okey. Dia dari bahasa mana ni simpul manuk ni cikgu? Dia memang nama dia. Nama dia simpul manuk dengan, dengan ikatan ni orang tu panggil manuk. Okey. Asal-usul dia lah. Okay. Baik, baik. Alright. Okey Irfan. Irfan faham eh simpul manuk? Faham cikgu. Okey. Baik Irfan, kita pergi pada simpulan yang kedua Irfan. Simpulan yang kedua. Okey, simpulan yang kedua adalah lilit balak nama dia Irfan. Lilit balak pula nama dia kan. Okay. Lilit balak. Okey. Lilit balak ni dia ada dua cara Irfan Dua cara. Dua cara. Okey. Cara yang pertama Irfan. Okey, Irfan angkat di hujung. Okey. Okay. Irfan belitkan dia macam ni Irfan. Belitkan macam tu. Berapa banyak pusingan cikgu? Tiga pusingan dah cukup. Satu, dua, tiga. Okey. Okey ke? Okey. Okey, okey, macam okey. Okey. Lepas tu Irfan masukkan di sini. Masukkan di sini. Okey, ambil yang hujung sini pula Irfan. Yang bawah sekali ke? Yang bawah sekali. Oh, okey, kejap eh. Ini. Okey. So kan? Okey, masukkan dalam loop dia tu. Masukkan dalam loop ni. Okey, dan tarik. Tarik dan kemaskan. Okey. Kemaskan, okey. Kejap eh cikgu.
Okey. Macam tu je. Okey. Okey, dan tarik. Tarik lagi eh? Tarik ni je Ivan. Tarik yang panjang. Tarik yang panjang ni. Okey. Baik. Okey. Ikatan ini pun kuat. Dia ikatan lilit balak ni, simpul lilit balak ni juga digunakan untuk memulakan satu ikatan yang lain. Okey. Cumanya bezanya dengan simpul manuk tadi. Ikatan lilit balak ni digunakan pada kayu yang lebih besar. Okey, sebab itulah nama dia lilit balak kan. Balak betul. Kan kayu besar. Yeah, okey. Kita nak bagi contoh kegunaan lilit balak yang lain, Ivan. Okey, boleh kita pergi ke sana, Ivan? Boleh. Silakan, cikgu. Okey, saya bawa tali saya saja, Ivan. Okey. Baik. Ivan nak buat tadi juga ke? Tak payah, Ivan. Okey. Katakanlah okey, baik Ivan. Kita di tapak perkhemahan, Ivan Kita di tapak perkhemahan. Okey. Tiba-tiba cikgu nak panggil kita buat cari kayu api. Jumpa kayu api. Dah jumpa dah kayu api ni. Okey. Masalah sekarang ni adalah kayu api ni terlalu banyak. Okey. Itu ada dah masalah ni kat sini kan. Macam mana agak susah untuk kita bawa satu persatu ke tapak perkhemahan. Jadi di sinilah gunanya lilit balak itu. Okey. Mari Ivan kita buat kumpulkan kayu-kayu. Kumpulkan kayu balak. Okey. Kayu api ni. Okey. Ini pun sama. Baik. Ini sekali ke? Tak. Ini dah. Ini kan. Okey. Ini Ivan. Baik. Okay. Kita akan gunakan simpul lilit balak. Okey. Okey. Memang kegunaan untuk lilit balak ni selalunya kita pakai dalam hutan lah cikgu kan? Dalam hutan, ya betul. Okey. Ini lilit balak. Baik, dan kita kemaskan. Dan buat lagi satu Ivan. Buat lagi satu. Dua Ivan buat pula. Macam sini. Okey. Okey, sekarang ni pusing ya. Pusing. Tarik lagi. Pak. Tarik lagi. Tarik bagi panjang lagi. Okey. Okey. Pusing. Satu. Dan lilit sini. Lilit sini. Pusing. Lilit. Okey. Lilit di sini. Buat tiga lilitan. Dua. Tiga. Tiga. Okey. Baik, dan Ivan ketatkan. Ketatkan sini. Okey. Dan kita boleh angkat. Oh lama. Bawa ke tapak perkhemahan. Okey, inilah kegunaan lilit balak. Nampak tak mudahkan kerja kita untuk bawa kita punya kayu api ni betul. Dengan menggunakan cari ikatan lilit balak. Okey, cikgu. Okey. Baik, jom Ivan kita ke sana pula. Okey. Dah selesai? Dah selesai. Okey. Baik. Okey Ivan. Sekarang ni kita nak buat lilitan apa pula cikgu? Okey, lilit balak tadi Ivan, saya tunjuk tadi cara yang pertama. Cara yang pertama. Kita tunjuk macam inilah tadi yang cara pertama. Okey, cara kedua pula. Ivan boleh letak macam ni. Okey, letak macam tu. Okey. Dan lilitkan dia. Lilitkan. Masukkan dia. Okey. Kejap cikgu. Okey, masukkan. Okey. Okey, lilit. Betul. Okey. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Dan lilit tiga. Keempat lilitan. Okey. Ha. Salah ni cikgu. Betul. Betul. Ha, nampak tak? Saya baik betul. Okey, okay, kita tarik yang inilah yang panjang. Tarik yang panjang ni untuk kita uji ketahanan. Okey. Okey Ivan. Okey, tarik. Maknanya ketat kan? Ketat. Okey, kalau ketat tu maknanya dah okey. Dah okeylah. Okey tu Ivan. Tadi kalau kita guna yang cara yang pertama tadi untuk kegunaan ni macam nak angkat kayu api dan sebagainya. Kalau untuk yang cara kedua ni untuk apa cikgu? Okey, ya cara kedua ni kita boleh juga untuk buat untuk memulakan satu ikatan yang lain. Okey. Maknanya sebelum mulakan ikatan, kita lilit balak ni dulu. Lilit balak ni dulu, okey. Dan boleh buat ikatan yang lain pula. Sebab tu cikgu cakap lilitan balak ni untuk lilitan yang pertama dahulu. Ya, yeah, betul. Kita boleh sambung untuk ikatan yang seterusnya lah. Okey. Baik cikgu. Jadi apa lagi? Mungkin cikgu boleh bagi sedikit tips untuk kita macam cara untuk kita buat lilitan balak ni. Okey, dia mudah aje Ivan. Dia mudah aje sebenarnya. Dia macam kita ikat biasa kan. Yang orang tak belajar ikatan kan dia macam ikat biasa. Cumanya yang biasa tu kita jadikan dia luar biasa. Luar biasa. Okey, macam biasa kita just ikat macam ni aje Ivan ikat biasa kan. Okey, jadi kalau luar biasa sikit kita buat macam satu lubang untuk dia. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih kerana ajar Irfan dua litan yang pertama ni. Kita akan kembali pula dengan litan yang berbeza. Yeah. Kalau tahu jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini.
Masih bersama saya Irfan Syam dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita dah lakukan dua ikatan, iaitu ikatan apa cikgu? Simpul Manok dan juga Lilit Balak. Dan sekarang ni, setahu saya cikgu akan ajar pula saya lagi dua ikatan yang berbeza lagi. Betul, Irfan. Okay, jadi apakah ikatan yang ketiga cikgu? Baik. Okey, Irfan, terima kasih. Ikatan yang ketiga pula, Irfan, kita panggil ikatan silang gunting. Silang gunting. Okey, baik. Okey, nama pun dah bersilang. Betul. Ikatan ni mesti bersilang juga. Mesti bersilanglah. Kalau bersilang. Tak, lainlah nama dia. Lain nama dia. Okey, jangan kita pula yang bersilang. Betul, cikgu. Okey. Okey, Irfan, baik. Kita ambil kayu yang besar ni dulu. Okey. Okey. Okey, Irfan. Kita gunakan cikgu nak saya buat apa? Okey, ini tali untuk Irfan. Okey, ini tali untuk saya. Ini tali untuk saya. Okey, baik. Okey. Baik, Irfan. Silang gunting ni kita gunakan untuk mencantumkan satu atau dua atau lebih kayu, Irfan. Okey. Okey, macam mana kita nak cantumkan dia? Begini, Irfan. Okey. Mula-mula kita gunakan dulu ambil tali ni. Kita buat simpul manuk dulu, Irfan. Simpul manuk dulu. Simpul manuk, okay. Kita memulakan ikatan kan untuk buat ikatan lain. Okey, jom, Irfan. Alright, okey. Okey, macam mana cikgu? Okey, Irfan buat macam ni pun boleh. Okey, kita buat siap-siap kan. Okey, macam ni pun boleh. Okey. Okey. Masukkan yang tengah tu kan? Masukkan yang tengah. Okey. Irfan. Okey. Sekejap. Maafkan saya. Okey, macam ni, Irfan. Okey. Okey. Sini cikgu. Dan yang kedua macam ni pula. Okey, mula-mula kita macam ni. Okey. Betul tak cikgu? Yang ni. Okey. Yang ni ke depan, Irfan. Ke depan, baik. Okey. Okey. Dan yang ni ke sini. Aha. Ke belakang. Ke belakang. Okey, faham. Okey. Saya buat dulu. Okey, okay, dah dapat macam tu. Okey, dah dapat macam tu. Okey, kita cantumkan dua ni. Cantumkan dua ni. Yang ni ke belakang. Ke belakang. Okey. Okey, dan ada loop dia kan? Betul. Okey, masukkan. Masukkan. Okey. Okey, dan tarik. Alright. Tak jadi ni. Okey. Okey. Sini saya buatkan dulu. Baik. Okey. Biasalah kan, kita ni baru belajar. Tak apa, Ban. Okey. Okey, Ban, ni masukkan. Baik. Okey. Okey. Yang paling penting kita kena jaga jaraklah cikgu kan. Okey, betul Ivan. Okey cikgu. Baik. Okey. Okey, ni Ivan eh. Alright, okey. Kita dah mulakan ikatan dengan simpul manok. Okey. Sekarang ni kita nak cantumkan. Okey. Okey. Kita ambil kayu. Okey, baik. Okey, letak di sebelah dia. Letak di sebelah dia. Okey, dan Ivan hanya lilitkan sahaja. Lilitkan sahaja. Lilitkan sebanyak 3 ke 4 lilitan. Ni satu. Satu. Ivan dah dapat dua. Okey. Okey. Tiga. Nampak tak? Dan empat. Okey. Okey, empat kan? Betul. Okey, apa yang dikatakan silang gunting ni, Irfan? Okey, dia kena silang kan, Irfan? Maksudnya, cikgu? Maksudnya, Irfan kena masukkan tali ni di tengah-tengah kayu ni. Masukkan di tengah-tengah? Masukkan di tengah-tengah. Okey. Dan masukkan eh? Masukkan di tengah-tengah. Okey, dan tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Okey, masukkan dia. Tarik balik. Okey. Okey, dan silangkan. Buat dalam dua. Dalam dua simpul macam tu, Irfan. Faham. Okey, dan kita matikan juga lilitan ini dengan simpul mano. Simpul mano. Memulakan dan mematikan ikatan dengan simpul mano. Okey. Okey, Irfan. Jadi, pergi pusing sini. Pusing sini. Okay. Maafkan saya. Okey. Okey, silangkan dia. Silangkan. Okey, Irfan. Okey, macam ni. Betul. Okay, pusing. Pusing. Pegang sini satu. Okey. Mudah. Okey, pusing. Pusing. Ikat. Okey, masukkan. Okay, masukkan ke bawah. Okey. Okey, dan silangkan di atas. X. Okey. Okey, dan pusing lagi sekali. Okey. Pusing lagi sekali. Okey, dan masukkan di tengah-tengah ni. X. Okey, kalau macam sini, saya tarik masukkan tengah ni, cikgu. Ya, betul. Okey, okay. Baik. Okay, dan kita matikan. Okey. Tariklah kan? Tarikkan, Irfan. Okey. 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 Jadi ikatan ni jadilah ikatan silang gunting. Okey, Irfan. Okey. Okey. Irfan eh? Boleh. Okey. Ini ikatan silang gunting. Silang gunting. Maknanya dia ada gabungan simpul manok tadi kan? Ya, betul. Okey. Maknanya okey, silang gunting ni kita boleh jadikan dia gadget tripod. Okey, gadget tripod. Okey, kalau kita nak tengok gadget tripod, kita boleh pergi ke sana, Irfan. Boleh, jom cikgu. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey. Okey, Irfan. Ini adalah kita panggil gadget
Tripod. Okey. Okey, fun. Baik. Pada atasnya kita cantumkan tiga. Okey, kita ke sini cikgu eh. Okey. Okey. Baik. Okey. Ini adalah gabungan cantuman tiga kayu Ivan. Satu, betul. Dua dan tiga. Okey. Okey, jadi di sinilah kita buat silang gunting Ivan. Ivan tengok. Sama macam kita buat tadi kan cikgu. Ya, betul. Okay. Dan ada silang dia di tengah-tengah tu Ivan. Okey. Okay. Ini adalah gadget tripod. Cikgu, dia punya tahap kekukuhan ni macam mana cikgu? Tahan lama tak ni? Nama pun gadget Ivan. Ivan, kita bukan perabot yang betul. Okay. Dia ada jangka masa tertentulah ketahanan. Selalunya kalau untuk macam tripod yang kayu ni macam mana? Tahan berapa lama? Kita boleh pergi dalam sebulan, seminggu. Dia bergantung juga pada ikatan juga, kita. Kalau kukuh ikatan kita macam lagi kukuh lah kita punya gadget. Betul Ivan. Okay. Baik. Alright. Okey Ivan, kita pergi kepada ikatan yang keempat lah. Keempat. Okay, jom Ivan. Baik. Silakan cikgu. Okey. Apa nama ikatan kita yang keempat tu cikgu? Okey, keempat adalah ikatan serong. Ikatan serong. Kita buka balik Ivan. Okey. Buka semua eh? Buka semua Ivan. Okey, baiklah. Ini tadi nama tali ni? Tali sabut. Okey. Baik. Buat tak? Yang macam expert sikit lah. Sikit lah kan? Itulah. Dia ikatan ni, dia senang ikat dan senang buka balik. Itu yang kita nak Bukan ikat mati. Betul. Right. Ikat mati tu, kalau dia ikat mati terus. Kena guna tali lagi. Ya, betul. Okey. Okey, Fan. Buka tali. Baiklah. Okey. Boleh, Fan? Boleh. Okey cikgu. Cikgu terangkan dulu apa kita punya ikatan yang keempat tu. Baik Ivan. Ikatan yang keempat nama dia seperti yang saya cakap tadi ikatan serong. Okey, okay. Ikatan serong ni kita nak cantumkan juga dua kayu. Okay. Tapi secara mendatar. Lagi satu kayu menegak dan lagi satu kayu melintang. Okey. Faham? Kita ambil kayu yang pendek ni kan. Okey. Jadi kita akan ikat kayu dia macam ni. Okey. Dia akan jadi macam nilah. Dia akan jadi macam nilah. Okey. Jadi nak ikat cara macam ni agak susah Ivan eh. Betul. Okey, satu nak ikat, satu nak pegang kan. Okey. Jadi kita boleh cabut Ivan. Okey, kita cabut dulu. Okey. Baik. Okey Ivan. Kita cabut dan kita buat di atas nilah. Okey. Yang pendek. Yang pendek dulu. Okey. Okey. Dan kita letak. Okey, letak siap yang atas yang panjang okay, tadi kan. Siap. Okey. Okey, ambil tali tadi Ivan. Okey, ambil tali tadi. Okey. Oops. Kita nak mulakan macam mana cikgu? Okey, kita mulakan tadi kita mulakan dengan simpul. Simpul mano. Okey, sekarang ni dia agak besar sikit. Betul. Ivan. Macam tadi kan. Tadi dia kecil sikit. Ni dah ada jadi dua, dia agak besar sikit. Kita mulakan dengan lilit. Lilit balak. Sebab kayu dia besar kan. Ya, betul. Okey Ivan. Kita buat yang simple. Cara yang simple. Okey. Step by step kan cikgu. Okay. Satu macam ni. Berapa banyak lilitan cikgu? Tiga pun dah cukup Ivan. Okey. Satu. Panjang sikit. Pendek kan pun tak apa. Pendek pun tak apa. Okey. Satu. Dua. Tiga. Okey. Okey Ivan. Okey. Okey. Dah. Okey, kita silangkan dia macam ni Ivan. Okey. Okey, ni macam ni kan? Kita silangkan dia. Okey, baik. Maksudnya masukkan macam ni. Macam tu. Ya, betul. Okey. Okay. Letak bawah saja. Letak bawah saja, Ivan. Alright. So ini langkah yang pertama lah. Itu langkah yang pertama. Okey. Lepas tu. Okey. Lepas tu ambil di hujung ya, Ivan. Ambil di hujung. Hujung lagi satu tali. Okey. Okey, masukkan dalam lubang dia. Okey. Ini adalah lilit balak dan tarik dan kita ketatkan. Ketatkan eh. Ya, bismillah. Kita tarik. Okey. Okey Ivan. Okey, dan kita ketatkan Ivan. Kita tarik yang panjang tadi cikgu. Pastikan sama panjanglah. Balance lah kan. Balance lah. Okey okay, dan. Okey. Ketatkan Ivan eh. Okey. Sekali kita dah ke atas dan ke bawah kan? Betul. Okey, kita buat lagi sekali. Satu lilitan. Satu lilitan. Yang bawah ni cikgu eh? Bawah tu, naik di atas tu. Oh, seronglah. Okey. Okey, satu lilitan. Okey, buat lagi satu lilitan. Okey. Okey, Ivan. Okey, kemudian kita lilit di tiang yang tegak ni. Lilit satu lilitan. Okey, satu lilitan.
dua lilitan. At sini cikgu eh? Ah, di atas tu. Okey. Okey. Satu lilitan. Dua lilitan. Okey. Okay. Kemudian tadi kita serong dari sini kan? Betul. Okey, sekarang kita nak buat serong ke sini pula. Ah, jadi macam mana tu cikgu? Okey. Okey. Okey, pergi ke bawah okay, kan. Faham. Okey, pergi ke bawah. Berapa banyak kali cikgu? Sekali je. Sekali je. Okey, okay, ke bawah. Okey, daripada bawah ni. Okey, daripada bawah. Kita lilit ke atas ni pula. Kita serongkan, kita silangkan dia. Okey, maknanya dari Ifan dari sini macam mana cikgu? Okey. Ah, macam tu betul. Okey. Okay, tarik buat, ke mana cikgu? Ah, tarik ke atas ni. Ni, sini. Sini. Ya yeah, betul. Sini cikgu. Okey. Ifan okay. Ke bawah. Okey. Okey, silap. Okey, ke bawah ni. Betul. Sorry Ifan, ke bawah. Okey. Okey. Okay. Dan silang ke sana. Ah, ke atas sini lah. Okey. Silang ke atas sana. Kita akan nampak bentuk X tu lah. Ya, yeah, bentuk X tu. Faham. Okey. Okey. Baik. Dan ketatkan dia. Okey. Okey. Kita buat dalam 2 atau 3 lilitan. 2. Okey, baik. Okey, dah nampak X kan? Dah nampak. Dah nampak kan? Hmm. Okey, dah nampak. Kita matikan ikatan ni, Ifan. Okey, macam mana kita matikan ikatan kita? Simple mano. Simple mano. Okey, nak senang kita boleh letak. Baik. Okey. Okey. Dan kita buat simpul mano. Maknanya Ifan ambil yang ni. Silang X kan dia. Okey, kejap je gue. Ifan dah confused sikit. Dia ikatan simpul mano dia simple. Okay. Tapi dia agak confused. Itulah tu. Okey, okay, Ifan. Okay. Mungkin cikgu boleh tolong saya. Okey, macam ni. Jadi biar. Okey, okay, pegang satu. Pegang satu sini. Okey, tarik. Okay. Pusingkan dia. Pusingkan dia. X-kan dia. X-kan dia. Okey, pusing lagi satu. Pusing lagi satu. Okey, dan masukkan di... Okey. Tengah-tengah pandang-pandang dia. Okey. Okay. Dan tarik dia. Tarik, Okey. 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 Baik, Ifan. Baiklah. Okey. Okay. Jadi... Dah nampak ke kita punya ni, cikgu? Dah nampak dah sikit kan apa kita nak buat. Okey, jadi ada tali lebih ni, Ifan. Tali lebih? Tali yang lebih-lebih ni. Mm-hmm. Okey, Ifan boleh gunting. Kita gunting. Okey. Baiklah. Kalau dan yang paling penting sekali, kita kena utamakan keselamatan, cikgu kan? Betul. Kita pakai gunting ni. Bermain dengan gunting ni. Betul. Boleh, Ifan? Okey. Okey, dah. Baik. Okey. Ini betulkan macam ni. Okey cikgu, dah selesai kita punya ikatan yang keempat. Dah 4 ikatan kita dah selesai. Alhamdulillah. Okey, baiklah cikgu, terima kasih atas pembelajaran ikatan yang ketiga dan keempat ni, iaitu silang gunting dan juga serong. Kita akan kembali di segmen seterusnya, tapi jangan ke mana, kita berehat dulu kembali selepas ini. Kembali bersama saya Irfan Syamil, rancangan Mahir di Didik TV KBM. Tapi cikgu, kita dah sampai ke segmen terakhir lah cikgu. Yeah. Sekejap je masa berlalu kan. Dan sekarang ni dengar kata cikgu nak ajar Irfan cara untuk membuat ampaian menggunakan ikatan yang kita belajar tadi. Jadi cikgu, dipersilakan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, tadi kita dah buat ikatan serong. Betul Ifan. Okey, jadi kita kekalkan ikatan ni dan ini pun dah nampak Ifan Nampak dah nampak dah macam mana. Okey, tinggal kita nak buat tali tempat dia ampai je. Okey Ifan. Okey. Jadi untuk buat ampaian ni kita hanya gunakan ikatan yang kukuh simple iaitu simpul mano. Okey Ifan. Okey, mari kita buat. Ifan tengok saya buat. Okey. Baik. Okey, Ifan buat tadi okey Okey, cantik Ifan. Alhamdulillah. Jangan roboh pula ampaian tu kejar lagi. Okay. Teruskan cikgu. Okay. Alright.
Okey, kita gunakan ikatan simpul manuk. Okey, dan sama juga macam ni buat ikatan simpul manuk juga, Ifan. Okey, nampak tak? Dia macam mudah tapi sebenarnya macam sedikit complicated orang cakap. Yeah. Tapi tak apa, cikgu kita dah kata pakar lah kan dalam bidang ikatan ni. Okey, Ifan, dah jadi. Dah jadi, kita punya ampaian. Dan seterusnya kita boleh tambahlah berapa tali yang kita nak. Okey, Ifan, itu saja. Okey, nampak tak? Itulah anggota ilmu yang cikgu curahkan kepada kita hari ini mengenai ikatan dan juga gadget. Jadi cikgu Ifan nak tanya cikgu, apakah rumusan yang cikgu berlakukan sepanjang kita punya sesi pembelajaran? Dipersilakan. Baik, Ifan. Okey. Dari awal tadi cikgu. Baik, Ifan. Okey, daripada segi psikomotornya, okey, kita dapat melakukan 4 jenis ikatan. Betul. Dengan cara dan teknik ikatan yang betul. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Okey, daripada segi kognitifnya pula, kita dapat tahu kegunaan-kegunaan 4 jenis ikatan tu. Betul. Kita nak gunakan di mana, Ifan? Okey, contoh. Kita nak guna buat ampaian. Ya, betul. Kalau kita nak nak ambil kayu api kat hutan. Ya, betul. Okey, dan daripada segi efektifnya, kita dapat melakukan aktiviti ini dengan gembira. Okey. Okay. Itulah, Ifan. Baiklah, cikgu. Tadi kita ada ceritakan mengenai 4 ikatan, iaitu simpul manuk, lilit balak, silang gunting dan serong. Yeah. Jadi antara keempat-empat ni, Fatan cikgu, yang mana yang sering digunakan? Sering digunakan sudah tentulah simpul manuk, Ifan. Sebab dia simple dan kukuh. Dan senang dibuka balik. Baik. Okey, daripada dengan empat-empat ikatan ni, Ifan, adalah asas untuk kita membina gadget yang ni. Okey, kenapa cikgu ceritakan sikit kepada Ifan dan penonton? Ini kalau kita di tapak perkhemahan, okey, kita menggantikan perabot yang ada di rumah. Okey, so ini kita gantikan rumah terus, Ifan. Okey, kita buatkan rumah. Cumanya memang tak secantik rumah kita lah. Tapi selesalah di tapak perkhemahan. Ya, betul, Ifan. Jadi dekat rumah tu cikgu, apa jenis ikatan cikgu guna? Okey. Dekat rumah ni, okey, banyak ikatan yang digunakan. Okey, dia terdapat lebih 3000 ikatan. Lebih kurang 3000 ikatan, Ifan. Baik. Yang ada. Okey, jadi secara asasnya 4 ikatan ni, okey, antara dengan 4-4 ikatan ni kita boleh gunakan untuk membina rumah. Dan juga yang kecil-kecil ni, Ifan. Ini apa ni cikgu? Okey, ini adalah menara. Okey, baik. Nampak tak? Okey cikgu, bila kita tengok apa yang cikgu lakukan hari ni, kita boleh tahu ada kepentingannya. Betul, kita Ifan. Belajar benda ni. Tapi cikgu Ifan nak tanya cikgu lah. Untuk pelajar-pelajar dekat rumah, apakah kepentingan kita mempelajari tentang ikatan ini? Okey, ikatan ni kita harus pelajari, Ifan. Sebab apa? Bukan saja ikatan ni kita gunakan di dalam perkhemahan. Betul. Okey, kita juga boleh gunakan ikatan ni dalam kehidupan seharian kita, Ifan. Betul. Sebagai contoh, okey, Ifan keluar rumah, pakai kasut. Okey. Kasut Ifan bertali. Betul. Tali kena ikat. Ikat. Yes, betul. Anda kata kita nak pergi memancing lah, kata Ifan. Betul. Okey. Ifan nak memancing, nak ikat mata kail? Kena ikat juga. Gunakan ikatan, teknik ikatan juga, betul. Kalau tidak, habis ikan semua tak dapat nanti. Tak nampak habis. Okey. Itulah, Ifan. Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya dan penonton di rumah dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM tentang pembelajaran mengenai ikatan ini. Saya rasa bersyukur sebab cikgu ada dekat sini. Ifan pun belajar benda baru hari ini. Bukan sahaja ada di rumah, okey. Kita akan kembali di episod seterusnya selepas ini. Jangan ke mana-mana, okey. Dan dengan itu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Thank you, cikgu. Bye-bye. Terima kasih, Ifan.